sekarang ni lepas maghrib. Okey. Kita akan ke Army ya. Army ataupun tempat berkumpulnya geng-geng bedek. Kepena ride ke Semenanjung. Rising Semenanjung kan. Bermula pada malam ni 31 bulan 1 2022 hingga 3 2022. Okay, kita tunggu kat sana. Okay, bye. Sekarang ni aku dah ada dekat Petronas Tiram dekat Tudeh ni. Sekarang pukul 8, tengah tunggu diorang daripada Petronas UTM akan datang ke sini lah. Diorang gerak je, aku dah on the bike lah. Akan terus ke Mersing tak silap. Mersing, dan kita akan ikut Timur eh. Timur Malaysia, naik ke Kota Baru. Okey, doakan perjalanan kita dipermudahkan dan selamat sampai tujuan. Amin. Okay guys, assalamualaikum. 2000 years later. Checkpoint seterusnya. Dah ini dah. Dah dalam lagi kan. Okey, sekarang ni dekat BHP Kota Tinggi. Okey, sekarang ni baru lepas berhenti dekat BST Kota Tinggi. Check point untuk isi minyak. So, next check point yang kedua, kita akan berhenti di Petronas Pesaing eh. Tak, Mersing rasanya. Sebelah kiri. Okey, sambung kat sana. Bye. Okay, sekarang ni kat checkpoint seterusnya di Petronas Tamaya Wawasan. Tu, sikitnya feel. Kalah aku lah. Thank you.
okay, kita jumpa di checkpoint berikutnya lah. Alright. Kita nak pekan Pahang eh, kita nak ke RNA Perasing. Sudah ramai orang. Kita akan menuju ke Arena Perasing ya, dekat. Okey, kita jumpa dekat checkpoint seterusnya. Okey, sekarang ni berada di Arena Perasing. Perasing. Ini bukan Perasing, ini Perasing tu. Ni dah separuh jalan belum ni? Belum. Belum. Belum lagi. Sikit lagi. Sikit lagi, ya? Alhamdulillah, ya? Motor ni baik, rey ni. Rey. Macam mana? Dah separuh jalan? Ha? Adakah separuh jalan? Dah lama tak, rey? Ni rek sakit bontot, sakit pinggang je lah ni. Poin berikutnya kita akan pergi ke R&R Parker untuk solat subuh dan berehat seketika. Okey, kita bertemu the next checkpoint. Oh. Alhamdulillah. Ini sekarang dekat Ajil pergi solat subuh sudah. Kita akan teruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Nanti. Okay, hentian Agil Arena Al-Agil berhenti solat subuh. Kita akan terus perjalanan ke Kuala Terengganu untuk naik checkpoint. Okay, kita akan ke Petron Petron Kampung Gemuruh. Mungkin dalam lebih kurang 30 km lah. Tu minyak 3 bar tu.
harap-harap sampai lah. Doa. Apa lagi diorang buat tu? Sekarang ni ada Kuala Terengganu lah. Agak-agak perjalanan anggaran ke Kota Baru dalam 3 jam atau 4 jam lah. Tanpa rehat-rehat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuaca pagi sangat baik eh. Sejuk. Pakai gelap pun rasa sejuk pun. Ha. Oh, suasana kampung ni tak adil ni, tak adil. Nampak tu kabus kat depan. Kita jumpa di Petron Kampung Pemulu lah. Okey, baiklah ni kita dah sampai di Petron tu, Kuala Terengganu eh. Cuaca baik tu lah pagi ni. Alhamdulillah. Ini geng-geng baik eh. Tumpang lalu. Petron. Adakah petrol ini yang dimasukkan? Ya, petrol ini yang dimasukkan.
ni antara rider-rider kita eh. Nama saya Jiman. Sekarang ni kita menuju kedai makan eh. Perut dah lapar. Kita makan dulu. Tak tahu kita ikut je diorang bawa ke mana. Dan yang penting suruh tak boleh miss man. Last makan malam tadi. Okay, tu kita nak cari sarapan. Tengok apa ada.
saya bergambar dan lepak di jembatan Angkat eh. Jembatan Angkat ni juga takut eh. Rupalah lama dia. Ni nak on the way ke Kota Baru tapi tak pasti singgah mana. Apa kita tengok lah, terus je lah. Kita follow je lead kan. Okay, kita sambung nanti ya guys. Kita boleh jimat bateri. Okay, bye. Cuaca panas eh. Bagus cuaca baik. Okay, apa-apa kamu kat sana ke? Selamat guys. Kita masuk ke Madan, Kelantan eh. Kita tadi berhenti rehat. Bukan rehat lah. Jamak di masjid. Masjid apa lupa lah. Dia dekat dengan STU besok tadi. Dinas sepadan ni lah. Ada lembu pula. Ni jalan shortcut ni. Ada shortcut ke homestay ke? Tok Bali bacok. Tok Bali, Tok Bali lah. Cawai lah sama Kelantan bro. Ni jembat. Cuaca sangat baik eh hari ni. Memang batu tu lah. Alhamdulillah. Cukul sangat-sangat. Tok Bali bacok. Kuala besar. Oh, bahaya kat lo. Susur lah lembu kat lo. Abang tak nak susur. Warna kereta nak gerak.